Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullahu taala badul wahyi, ini permulaan wahyu. Lamma balagha alaihi salam sinnul kamal lamma balagha alaihi salam sinnal kamali wa hiya 40 sanatan. Tatkala sampai oleh Nabi alaihi salam umur sempurna yaitu 40 tahun, wa hiya 40 sanatan. Jadi 40 umur sempurna. Sempurna di situ, banyak orang di situ pada turun kemuliaannya 40 tahun. Arsalahullahu lil alamina basyiran wa naziran, Allah taala utus dia untuk sekalian alam kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah utus rasul kepada alam semesta ini, ya, hal keadaannya membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Basyira wa nazira. Liyukhrijahum min zulumatil jahalati. Min zulumatil jahalati ila nuril ilmi. Supaya Allah keluar, supaya ia dapat keluarkan mereka. Supaya Nabi dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan. Ya, jadi bodoh dianggap gelap. Bodoh itu gelap. Kepada nur ilmu, ya, ilmu itu cahaya. Wa kana dzalika fi awwali Februari sanata, ya, sittimi'atin wa isrina, pada, dan demikian itu pada awal bulan Februari tahun 610. Ya. Makanya ini bulan minal miladi, daripada bulan Masehi. Kama awda'ul marhumu, kama awda'ul marhumu Mahmudun Basya al-Falakiyu. Sebagaimana dijelaskan oleh almarhum Mahmud Basya al-Falaki. Tabayyana ba'da dikotil bahsi anna dhalika kana fi, boleh kita, fi sab'ata asyara. Ya. رمضان سنة ثلاث عشر قبل إجرتي وذلك يوافق يوافق جولي سنة ست مائة وعشرين. Nyata, ya, setelah ba'da diqatil ba'si, setelah halus pembahasan, maksudnya apa? Penelitian yang cermat, ya. Jelas setelah penelitian yang cermat bahwa demikian itu ada kelewatannya. Wa kana dzalika, dan ada demikian itu fi awali Februari, pada awal bulan Februari terjadinya sanata sittimi'atin wa isrina, pada tahun 610 minal miladi, daripada bulan, daripada tahun Masehi. Kama awda'ahu almarhum Mahmud Basya al-Falaki, sebagaimana telah dijelaskan oleh almarhum Mahmud Basya al-Falaki. Tabayyana ba'da diqatil ba'si, nyata setelah, ya, halus pembahasan, penelitian yang cermat. Anna dzalika, oleh bahwa demikian itu, karena ada fi sab'ata asyara, pada tanggal 17 Ramadhan sanata salasa asyara, ya, boleh salas, ya, boleh kita bilang salasa asyara atau salasata, boleh asyara. Qabla hijrati, sebelum hijrah. Wa dzalika yuwafiqu, demikian itu sesuai dengan, bersepakatan dengan bulan Juli, ya, sanata siti mi'atin wa isrin, pada tahun 610. Wa awwalu ma budi'a bihil wahyu, dan awal apa yang dimulai wahyu, yaitu ar-ru'ya sadiqatu, yaitu mimpi yang benar. Berarti ada mimpi yang kagak benar. Fa kana la yara ru'yan, maka Nabi tidak melihat akan satu mimpi, illa ja'at, kecuali datang tu mimpi, misla falaki subuh, seperti sinar subuh.
Wadzalika lamma jarat, wadzalika lima jarat, dan demikian itu bagi apa yang berjalan dengannya adatullah, adat Allah, kebiasaan Allah, fi khalqih, di dalam menciptakannya, mila tadrij, daripada ini kebiasaan Allah dalam menciptakan itu apa? Tadrij, ya, berangsur-angsur, fil umri, dalam segala perkara, kuliah semuanya. Jadi pelan-pelan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, profesor nanti baru. Enggak langsung profesor. Ya. Jadi kelas 1, kelas 2, SD sampai kelas 6. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, SMP. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA. Ya, S1, S2, S3, nah, baru. Kayak begitu tuh namanya tadrij. Jadi harus begitu, jangan langsung naik aja. Puasa dikit-dikit dulu puasa. Ya. 3 hari dalam sebulan naik. Senin Kamis naik. Ya, apa namanya? Nabi Daud naik tiap hari. Jangan langsung aja. Wah, guru tiap hari, gue juga tiap hari. Aduh. Buang-buang air ntar. Jadi pelan-pelan. Begitu. Hatta tasila ila darajatil kamal, sehingga sampai kepada derajat sempurna. Wa minas sa'bi jiddan, dan di antara kesulitan yang sangat alal basari, atas manusia, adalah talakil wahyi minal malakil awali maratan, yaitu menerima wahyu dari malaikat li awali maratin, bagi awal pertama kali. Itu yang paling sulit. Yang suka saya ceritain, yang pertama kali itu Nabi nerima, langsung Nabi panas dingin. Yang paling susah itu. Iya, itu Nabi yang polnya, katakan lampu polnya tinggi gitu. Kemudian kita, makanya gak dikasih wahyu, pecah. Iya. Dikasih tanda-tanda. Air matanya ngalir aja gitu. Iya, atau apa begitu ya. Itu tanda, itu bahasa Allah. Kita enggak kepengen tapi dikasih atau apa begitu ya. Summa hubiba, kemudian diberikan suka ilahi kepada Nabi alaihi salam, al khala'u, akan menyendiri. Yabta'ida, supaya Nabi menjauhkan diri, an zulumati hadzal almi, daripada ini, daripada kegelapan ini alam. Kita jauh, Nabi jauh, menjauhkan diri Nabi. Nah, kita pun begitu ngikutin. Wayan qati'u, dan terputus dari Nabi anil khalqi, dari makhluk, ilallah, untuk menuju Allah. Fa inna fil uzlati safa as-sarirati, karena sesungguhnya pada uzlah, menyendiri itu, ada kejernihan mata hati, ya, batin. Wa kana yaqlu bi ghari hira, dan adalah Nabi berkhalwat di gua Hira. Fayata abadu, Nabi beribadah, ya, fihi, di gua itu, al-layaliya, beberapa hari, bertahanus, bahasa yang lain itu bertahanus, beribadah. Zawatal adadi, beberapa malam, ya, zawatal adadi memang mempunyai bilangan, maksudnya beberapa malam, ya. Fatahratan asyran, wataratan aksara ila syahrin, sekali-sekali 10 malam, sekali-sekali lebih dari hingga sebulan Nabi. Wa kanat ibadatu, dan adalah ibadah Nabi, ala dini abi, itu sesuai dengan agama bapaknya Ibrahim alaihissalam. Wa yakhudhu lidzalika zadahu, dan ia ambil untuk itu akan bekalnya. Jadi Nabi bawa bekal juga. Mau ke mana? Mau semedi lo. Bukan semedi ya, ibadah. Bukan betapa, bukan. Iya. Ini ke sono ibadah. Fa iza faragha, maka apabila dia telah selesai, raja dia kembali ila Khadijah, kepada Khadijah, dan selesai. Fa yatazawwadu li misli, lalu ia mengambil bekal lagi bagi yang sepertinya. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'a, sehingga datang kepada Nabi al-haq, yaitu wahyu, yaitu pada gua Hira.
Ini jadi ini dulu Nabi sebelum datang al-haq ajaran Islam, ya. Al-Qur'an wahyu. Nah, sekarang udah datang haknya udah datang ya. Maka hemat saya enggak seperti itu lagi ya. Dulu, kayak seperti Nabi kan dulu sebelum datang wahyunya. Udah datang Nabi enggak begitu. Nah, itu memang kebiasaan yang ada di zaman sebelum Nabi. Begitu. Nah, jadi kita biar cermat melihatnya. Jangan kemudian kamu nih pulang-pulang mau ke gunung, ya. Di Jambi ada gunung apa? Oh, ya, jangan. Jangan begitu, Safil, ya. Pengen nyontoh ini, kan udah datang, al-haqnya udah datang. Jadi khalwatnya batin aja. Iya. Uzlahnya batin aja. Kita berada di kebanyakan orang, tapi hati kita enggak seperti kebanyakan orang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.